Jurnal Golf Terbuka Amatur Selangor 2019, pemain muda negara Muhammad Afif Fati menepati ramalan awal dengan mendahului hari pertama kejohanan dengan 71 pukulan 1 di bawah par. Mengikuti rapat di belakangnya juara Amatur Kebangsaan 2018, Muhammad Iqbal Basri dan pemain dari Singapura Lau Wee Jin yang membentuk kumpulan pendahulu. Saingan hari pertama bermula baik dalam cuaca cerah sepanjang hari, namun sedikit berangin. Muhammad Afif memulakan saingan hari pertama melakukan 3 birdie selain 2 bogey. Manakala Muhammad Iqmal dan Lau Wee Jin berkongsi di tempat kedua dengan par 72. Juara 2017 Galvin Kendall Green dan Nicholas Chiam dari Singapura di tempat ketiga dengan 74 pukulan. Manakala kategori wanita Fung Zi Yu di tempat pertama, Winnie Ng kedua dan Yip Sin Yi di tempat ketiga.